Ya, bentukannya nanti kayak gini. Ini kan posisinya masih belum jadi. Posisi fan depan, spoiler belakang kayak gini. Nah, terus yang harus kita dempul itu yang fan bagian atas ini didempul dulu. Nah, ini juga. Ini posisinya ditambah. Ini kan spoiler. Terus depan ini ditambahi lagi, didempul. Biar kelihatannya panjang gitu. Nah, ini kan terlihat panjang. Posisi bawah visornya juga didempul. Biar nanti kelihatan agak lancip. Nah, ini ditambah, dikasih variasi biar mirip kayak aslinya. Ini dinaikin sedikit. Nah, dempulannya segini. Ini yang diperbarui. Nih. Bentuknya jadi lurus. Kan beda sama yang kemarin. Ini tempat depan. Biar lebih sempurna, lebih mirip lah kayak Rurok yang asli. Daripada yang pertama bikin kemarin itu. Sebelum didempul, lebih baik itu dimasukin kertas atau disumpel apa gitu ya, biar nanti dempulnya itu nggak terlalu banyak, terus nggak bawahnya itu nanti nggak terlalu berat. Sini pokoknya semua nanti di dalamnya dikasih kertas, karton apa gitu untuk ngurangi beban. Soalnya kalau kebanyakan dempul nanti pasti berat. Nah ini kan kayak ada coklat-coklat. Ini tuh karton. Dalamnya dikasih karton, kertas. Biar nggak berat. Sebelum didempul nanti kita bikin garis bantunya ini ya. Nah, kayak gini. Nanti dempulnya biar bagus, biar presisi. Setelah didempul nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, nanti kan terlihat rapi ya pinggirnya. Iya, kurang mari tapi.